Pelayanan di Polsek Wonokromo, Surabaya kembali berjalan normal pasca penyerangan anggota pada Sabtu petang kemarin. Ruang lobi SPKT Polsek juga telah dibersihkan dari bekas penyerangan. Pelayanan publik di Polsek Wonokromo Minggu pagi kembali dibuka normal. Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu juga melaksanakan piket penjagaan di ruangan. Sementara itu, lobi SPKT juga telah dibersihkan dari sisa bekas penyerangan. Tidak terlihat adanya penjagaan ketat maupun penambahan personil kepolisian yang berjaga di Polsek. Sabtu petang, seorang anggota Polsek Wonokromo, Surabaya diserang seorang pria. Modus pelaku yakni berpura-pura membuat laporan pada petugas SPKT yang sedang piket. Korban Aibtu Agus Sumarsono hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Sementara itu, polisi telah mengamankan pelaku penyerangan berinisial IM, warga Sumenep, Madura. Polisi juga mengamankan istri pelaku. Polisi juga menggeledah kamar kos pelaku di Jalan Jagir, Sidosermo. Dari keterangan ketua RT setempat, pelaku adalah seorang pedagang makanan makaroni dan sudah tinggal di rumah kos sekitar 5 tahun. Belum diketahui motif penyerangan dan keterlibatan pelaku dengan jaringan ISIS. Polisi kini memeriksa pelaku dan istrinya di Mapolda Jatim.